Yeay! Balik lagi sama Ami. Rio Amigo. Saya Fahri. Saya Santos. Saya Iska. Hah? Boleh diperkenalkan dirinya? Jadi deg-degan. Deg-degan gimana gitu? Kita ada kedatangan dalam Jennifer Inter Majin. Kita panggilnya apa kabar Kak Ci? Baik dong. Tapi glowing aja sekarang. Glowing in the dark ya. Glowing in the dark. Nervous nih sama dikumpulin bertiga. Aduh. Coba gak tengah di tangan kita. Ini aja tadi belum bilang. Oke, okay, jadi kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya. Sebenarnya kenapa sih bisa kenapa bisa mau terjun ke dunia entertain? Kan dulu bener-bener awalnya jadi selebgram. Nah itu pas selebgram itu kenapa kok bisa bilang jadi selebgram? Apa? Kegiatan emang gak ada kegiatan lain kah? Mungkin apa? Karena memang iseng-iseng kah? Awalnya kan ada orang yang awalnya iseng-iseng mulainya terus tiba-tiba jadi wow. Mau jawaban serius apa jawaban bercanda? Dua-duanya, lu usah gini semua. Awalnya tuh sebenarnya Instagram gue tuh bisa dibilang baby pandemi. Oh, berarti baru banget ya? Baru banget, baru Juli. Baru 100 ya? Iya. Barang lain gue loh. Tapi gak beli kan? Enggak, organik dong, organik. Serius, awalnya tuh sebenernya karena pandemi. Pandemi kan 2 tahun nih kita kemarin pandemi. Iya, betul. Mau yang sering, 3 tahun. Awalnya tuh sebenernya gara-gara pandemi. Terus aku bingung kan, mau ngapain ya. Masak biasa lah, di rumah bikin kue segala macam. Akhirnya foto-foto. Tadinya Instagram di private. Terus bingung, akhirnya karena memang aku juga suka fashion, suka dandan, suka foto. Ya udah akhirnya udah open for public. Tiba-tiba sebulan, dua bulan, naiknya tuh naik cepet banget. Sampai belum setengah tahun aja udah sampai 50-60. Kayak buat aku yang baru itu cepet. Nah sampai akhirnya apa memang isinya ada yang gimana gitu jadi cepet undang barang juga karena gini kan normally kalau yang benar-benar normal cuma kasih foto yang biasa kan itu lah takes time. Tapi kalau itu terus boom berarti there's something inside. Tapi kalau aku lihat dari Instagram suka workout ya, suka workout juga, suka swimming juga ya. Kini-kinian ya namanya deh. Nontonnya udah gerah. Bek. Yes. Jangan dulu, makanya gitu. Foto di Instagram sih aku karena awalnya tuh benar-benar buka karena memang workout juga. Suka workout. Akhirnya karena Instagram dibuka banyak question. Banyak kan di Instagram tuh ask me kan. Pada mau apa? Instagram pada senang lihat aku upload workout and terbukti loh. Terbukti aku banyak upload workout, ternyata banyak yang terinfluence. Banyak yang akhirnya jadi workout. Coba kalau aku yang mau workout kan lihat ya. Tapi mungkin coba kalau gue ask me gitu.
sampai tahun jebot juga enggak ada yang ditanya. Ada yang nanya kapan tutup Instagram. Karena kalau perempuan dimana mana lebih cepat. Lebih cepat sih ya. Iya. Kan kalau pakai baju workout tuh kayak untuk sebagian manly tuh kemas gimana gitu ya. Walaupun itu deg-degan gitu. Tapi pengelap nggak takut ketahuan gitu. Nah itu di rumah kayaknya itu. Ketahuannya ya. Aduh. Tapi benar-benar basically sih awalnya gara-gara itu. Terus buat aku sendiri karena aku posting workout, aku jadi punya apa ya, kayak punya tanggung jawab. Wah, harus workout nih. Karena memang pada nungguin aku workout, kapan mau workout lagi gini nih. Nah, dari situ tiba-tiba naik. Aku juga memang aku begini adanya ya. Jadi memang kadang-kadang ada apanya. Begini adanya, apa adanya, apanya. Berat, nah, justru yang gini-gini ya sih, gitu kan. Mati ya orang. Maksudnya apa ini? Coba-coba jelasin. Cara kita agak gaduh sih, gitu ya. Tiba-tiba mati gue yang kena. Biasa. Nah, ya udah begitu. Nah, aku tuh postinganku kalau dibilang seksi ya pada tempatnya sih. Jadi aku aja karena udah mati-matian workout, udah mati-matian jaga badan, healthy lifestyle, diet sehat juga. Jadi I don't mind untuk memang pakai bikini di kolam, di pantai, di kolam renang. Sesuai pada tempatnya. Jadi tidak yang berlebihan. Tidak berlebihan. Karena ada orang yang juga sesuai pada tempatnya tetap oke. Oh, gimana deh? Kayak kamu dong, gak lebih enak. Ya gini emang mulutnya. Itu udah gak ada majalahnya, Pak. Aku sudah merah majalah udah gak ada. Polanya udah gak ada majalah. Ibu rumah tangga, terus pengusaha. Jadi ibu rumah tangga. Iya dong, ibu rumah tangga. Terus pengusaha juga. Iya, pengusaha juga. Usaha sih udah lama. Masih. Nah, awalnya itu sampai akhirnya usaha aku tuh udah bisa jalan sendiri, udah ada staff-staffnya. Berarti dia udah balita. Tapi tetap loh meeting, kalau lihat di Instagramku ada ini meeting turun ke klien segala macam tetap jalan juga. Gitu loh, kan usaha aku di bidang garam. Multifunction. Iya, gitu. Jadi makanya aku kelihatan kayak tetap 25 kan beda 2 tahun sama dia. Oh iya. Yeah. 7 tahun sama kamu, aku 19. Kalau sama kamu, maaf. Gak bisa bohong ya, Ubat. Itu gimmick tuh, itu di chat. Itu gimmick. Terus dari mulai dari nge-gym itu kan sekarang merambah ke YouTube channel. Nah itu gimana ceritanya, kok bisa ke jadi ke mau merambah ke YouTube channel? Tahu nggak basicnya sendiri? Tahu nggak? Sejujurnya ya, aku merambah ke YouTube channel tuh jujur ya, poinnya tuh aku pengen give positive vibes, positive impact to orang-orang. Menurut aku, YouTube aku, by the way, YouTube aku entertain, but also at the same time tetap educational. Jadi di setiap kalau lihat YouTube aku, yang mostly sekarang otomotif, tetap aku interview tuh orang-orang yang memang jalanin bisnisnya. Aku nanyain proses di balik itu gimana sih? Jangan lihat cuma hasilnya aja tiba-tiba crazy rich or something like that. Di balik itu tuh apa sih? Karena kayaknya. Tapi yang suka otomotif juga. Ya, lumayan. Sama-sama. Eh, tidak banyak. Tidak banyak. Dia ada yang mau suka, tapi katanya omnya siapa gitu. Maafkan. Omnya manajer saya. Ya, begitulah. Tapi otomotif memang suka ya? Otomotif sekarang sih jadi suka. Kalau mobil sendiri, sport atau segala macam memang udah suka. Cuman yang namanya cewek kan gak terlalu mendalami ya. Tapi memang aku ada satu YouTuber yang aku suka banget, Super Carbon. Oh, itu aku juga ngikutin dia sih. Nah, she's the best. Dia punya ininya itu keren banget. Keren ya. Sampai orang banyak ngikutin. Iya, udah berapa juta gitu. Banyak yang coba ngikutin tapi enggak semuanya sukses. Iya. Karena dia pencetusnya sih. Dia pencetusnya sih ya. Dia memang dia sampai bisa dikasih mobil ya. Gila, udah dikasih mobil.
mudah-mudahan ya, someday ya doi. Amin. Kita harus sedih ini. Kita harus waktu yang nah, gitu sih intinya sih awalnya ya gara-gara gitu. Terus ya akhirnya sekarang kan jadi cacemplung. YouTube-nya tetap kerja sama-sama beberapa brand juga. Dari yang muslim tetap dengar-dengar kalian ini biayanya berubur kerja sama-sama beberapa brand lah. Oh biayanya ya luar biasa, boleh lah dibeliin traktir sama Amir bunga itu. Oh iya, air mana tuh Gina tuh kok ada gimana tuh dia agak apa-apa lagi aja boleh. Jadi ya gitu, jadi akhirnya sekarang dan untuk di akhirnya nih gara-gara ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku lumayan ikut aktif ikut ngeliput ya, jadi ketemu sama orang-orang otomotif. Bahkan mudah-mudahan September besok ada satu event otomotif yang dibuat acaranya lumayan agak besar, aku juga diundang. Di mana tuh? Ke Maluku sana kalau Maluku. Wah, coba kita diundang juga ya. Itu komunitas juga? Komunitas dia ada yang di sana, aku diundang untuk ngeliput. Nanti kalau disebutin sekarang boleh. Sekarang belum ya nanti aja. Belum spoil. Gak apa-apa juga, belum tentu ini langsung kayak. Ini tahun depan. Ayangnya kapan? Ini mau permintaan pemirsa. Permintaan pemirsa. Nah, jadi ya bagus kalau misalnya tahu kan jadi orang pada excited pada ngikutin ke sana. So far sih tadi malam sih kebetulan baru ngobrol. Baru ngobrol-ngobrol memang aku diminta untuk agak-agak untuk memberikan suara lah ya. Ada acara namanya D-Day untuk Jifleris. Yang pre-war, yang tahun di bawah tahun 1944. Mereka punya acara Stay kiri dong kan? Stay kiri ya? Iya, stay kiri ya. Yap. Butuh co-host kan? Kopi butuhnya. Kopi bukan co-host. Kalau co-host kita siap dulu. Siap. Wah, siap. Kalau diedit, ya mas. Nah, jadi mudah-mudahan ya, baru ngobrol kemarin, jadi aku diajak. Ya kayak gitu, jadi karena sekarang diajak untuk ngeliput di sana. Mudah-mudahan bisa jadi suara lah. Kita punya YouTube untuk membuka jalur juga kali ya. Jadi mungkin yang di luar sana belum tahu, akhirnya tahu, terus bisa jadi masuk ke timnya, keanggotaannya juga bisa jadi ini masuk ke klubnya juga jadi besar, kita doain aja ya kan. Makin besar memang udah ada, tapi sekarang mungkin akan lebih besar lagi dengan adanya acara ini. Karena itu acaranya sebenarnya bahkan di dunia tuh ya mereka adain di Normandy Paris, namanya D-Day Normandy untuk Jifleris itu, dan yang boleh itu tuh Jeep yang dibawa tahun 1944. Nah ini mau diadain di Indonesia. Jadi sebenarnya satu pencapaian juga loh. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia. Ya. Tapi berarti ngundang semua? Enggak, so far yang kemarin kita bicarakan sih masih Indonesia aja. Tapi di Indonesia tuh di Jifleris yang tahun itu banyak banget. Banyak ternyata. Kalau di Bandung. Itu dikirim loh dari Jakarta ke sana. Iya. Morotai. Morotai. Morotai itu tempatnya keren banget. Wih, beda benar kamu. Mudah-mudahan itu sih next-nya. Jadi ternyata tahu nggak? Enggak. Coba kasih tahu aja. Ini bukan aja kita nanya. Setelah aku berjalan, yang akhirnya cemplung. Gue jalan, gue cemplung di dunia otomotif. Ini ternyata belum ada perempuan yang mendalam. Dulu sudah cocok. Rally Marina. Jadi pembalap dan sekaligus memang tapi memang dulu belum ada YouTube. Nah, berarti itu belum kan? Tapi memang tadi ya, maksudnya kalau ada ngomongin ada. Ada, tapi pernah. Belum zamannya YouTube ya. Iya. Berarti gaji yang pertama ya. Kemarin sih brainstorming sama beberapa klub. Kebetulan kemarin aku juga. Tapi yang pemain klasik keren sih. Klasik keren. Belum ada, itu benar-benar belum ada. Laginya boleh nih. Oke. Nggak, satu tim studio mobil
di Bali. Dia recreate mobil course. Mobil. Oh, dong kita diundang ke sana. Saya di studio, benar. Manajernya. Langsung habis ini kita tantang. Ada tantang. Oke. Dari ngeliput situ akhirnya diundang lagi dapat ngeliput satu motor Hunter Motorcycle di Bali, itu juga produsen lokal, produsen Bali motor Hunter Motorcycle. Dari good adventure motor. Dari situ akhirnya banyak undangan-undangan ngeliput otomotif. Kemarin sih aku juga baru ngeliput pas acara 17 Agustusan bareng-bareng sama Porsche Club Indonesia. Di Bali? Di Bali? Di Jakarta. Ya, bukan mau ke Bali nih, tapi mau Porsche-nya. Aku juga suka adventure kan, maksudnya terus kepengen ngeliput kayak gitu. Karena aku juga kepengen kita juga ngeliput kayak kuliner iya, terus sejarah iya, tempat-tempat kayak gitu. Itu semua kita mau coba untuk exploring juga. Nah, makanya YouTube kita namanya apa, Gin? Explore Imaje. Kita bisa jalan bareng. Jadi Explore Amigo Imaje. Jadi Explore Amigo Imaje. Asu gitu, Pak Eko. Aku juga gitu, kulinernya orang jalan. Mas. Gin? Mampir jalan. Gak mas, sudah sedikit. Ya, itu sih. Seru kan? Kita dapat pengalaman baru, dapat teman. Karena memang kita juga menyesuaikan kalau yang kelas-kelas itu kayaknya. Kecuali yang sebelah ini mungkin. Tapi seru ya, malah jadi pengalaman untuk bicaranya tuh ada dari yang muda, dari yang muda. Ya makanya kan satu sama aja di mengisi. Jadi kalau butuh polos ya. Nih, nego kok. Masuk satu. Nego kok. Buang sih. Boleh lah nanti Gian dalam Riding Hunter bersama Gary dan Uma J. Boleh tuh. Kita ada ini sekarang. Tri Amigo dong. Oh iya benar Tri Amigo. Kan ada saya yang keluar. Oh iya benar. Yang ini naik yang motor gede, ini naik bebek. Motornya Yomber.